Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini indukan ayam chopper saya dan juga pejantan ayam chopper saya, guys ya. Nah, ini gimana untuk prospek ayam chopper dijadikan indukan, terus diambil telurnya aja, guys ya, tidak ditetaskan. Jadi dijual telurnya. Baik, ini bentuk telurnya ayam chopper, guys ya. Saya tunjukkan. Baiklah, ini saya ambil, guys, loh. Ini telurnya si ayam chopper, guys ya. Ayam chopper dari silangan, pejantannya bangkok, terus indukannya ayam petelur. Jadilah si ayam chopper punya saya barusan tadi tuh, guys ya. Terus ini sudah bertelur, guys. Lah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih 7 butir, guys ya. Nanti ini masih bisa mencapai di atas 10, guys. Ya, jadi ayam chopper punya saya, tapi nggak tahu kan punya teman-teman yang punya ayam chopper juga bertelurnya sampai berapa gitu, guys ya. Kalau punya saya, loh, itu, guys, ternyata masih ada di sana, guys, loh. Saya ambil jatuh, guys, 3, guys. Oh, saya ambil, guys, ya. Saya nggak tahu, guys. Wah, untungnya nggak ada yang lecet, guys ya. Wah, untungnya nggak ada yang lecet, guys. Nggak ada yang cacat. Oh, ada, guys, loh. Emang, guys. Yang ini nggak bisa, guys. Yang ini nggak bisa dirami sama indukannya, guys. Karena ini sudah cacat, guys ya. Ini sudah bertelur berapa ini? Coba satu, dua. Ya, coba ini ya. Saya cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama yang ini 10, guys ya. Ini, guys. Jadi si ayam chopper ini bisa bertelur, kan ya? Pertanyaan kemarin, ayam chopper bisa bertelur sampai berapa sih gitu ya? Kalau ini, kalau diternak secara alami, guys ya, bukan secara intensif, secara alami, dalam arti diliarkan, terus pakannya dia mencari makan sendiri, guys ya. Dia bisa bertelur antara minimal 10 butir. Itu sampai maksimal punya saya kemarin sampai kurang lebih 22 butir telur, guys ya. Tapi kalau bertelur di bawah 10 butir gak pernah, guys. Mungkin rata-rata kurang lebih 15 butir lah dia bertelurnya, seperti ini, guys ya. Nah, ini barusan gak tahu, guys, ada yang di bawah ternyata telurnya, guys ya, jatuh, guys ya. Ini ada sampai ada yang pecah, guys. Nah, jadi untuk telur ayam chopper lah, ini warnanya, guys ya. Ada warnanya yang putih lah, seperti ini. Ada berapa? Oh, ada yang warnanya putih. Terus ada warnanya yang agak merah-merah seperti ini, guys ya. Loh, seperti ini banyak. Jadi macam-macam. Terus telurnya lumayan besar, guys ya. Lumayan besar. Jadi gini, seandainya kita punya ayam chopper ya yang pas umur 2 bulan tidak dijual ataupun harganya lagi murah, kita besarkan aja sampai umur 4 bulan setengah. Apabila dikasih pakan terus perawatannya seperti ayam petelur, pakannya ayam petelur dan perawatannya, obat-obatannya seperti itu, guys ya, dia akan bertelur di atas umur 4 bulan, kurang lebih 4 bulan setengah dia akan bertelur, guys ya. Terus dia akan bertelur tiap hari, guys. Mungkin 90% dia akan bertelur, guys ya, tiap hari. Kenapa kok lebih untung ternak ayam chopper diambil telurnya? Karena
Kalau ayam petelur itu kita jual ya, kita jual ayam petelur itu guys. Harga telurnya berapa ya? Kurang lebih antara 1.500 per butir ya, kurang lebih segitu. Saya nggak begitu update guys harga telurnya ayam boiler tuh ya, ayam horn, ayam merah itu guys ya. Lah akan tetapi kalau telurnya si ayam jobber ini ikut ayam kampung guys, jadi kita jualnya seperti telur si ayam kampung guys ya, karena bentuknya karakter telurnya sudah seperti si ayam kampung. Lah ini per butirnya di daerah saya itu antara kurang lebih 2.500 sampai 3.000 per butir. Jadi selisih separuh sama telurnya ayam itu, ayam petelur itu guys ya. Tuh. Ini kandangnya guys. Loh, ini ayamnya. Ini ayam jobbernya guys yang bertelur guys ya. Lah ini pejantannya. Alhamdulillah pejantannya juga sangat berani sekali. Sering ngawinin ayam petelur ini. Ayam petelur, ayam jobbernya guys ya. Dari tadi berkokok terus guys ini ayamnya guys. Ini guys ya. Jadi kita kembali lagi ke telurnya guys ya. Kesimpulannya tadi itu kita akan untung sekali apabila ternak secara intensif ayam jobber kalau dijadikan indukan guys ya. Jadi tanpa dikawinkan guys. Jadi ayam jobber indukan itu umur 4 bulan setengah ke atas kita rawat secara intensif, terus kita kasih perawatannya seperti ayam petelur. Dia akan bertelur setiap hari tanpa pejantan guys ya. Terserah nanti, kalau lebih baik kita pakai kandang baterai juga bisa, umbaran juga bisa gitu guys ya. Dia akan bertelur tiap hari guys. Nah, akan sangat menguntungkan sekali. Terus nanti telurnya ini bisa dijual ke pasar, ke toko jamu. Jamu itu kan biasa mencari telur seperti ini ya. Karena dulu saya ayam kampung aja loh, saya kasih pakan petelur, ayam petelur itu saya rawat seperti ayam petelur itu bertelur tiap hari, padahal tidak ada gennya ayam petelur. Apalagi si ayam jobber yang mempunyai gen ayam petelur ya, yang punya keturunan daripada si ayam petelur, dia akan lebih produktif daripada si ayam kampung bertelurnya guys ya. Ya mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai ayam jobber guys ya. Tadi itu apabila ayam jobber harganya murah pas dipanen, kita dirawat aja, kita rawat, terus kita pelihara, terus kita kasih perawatannya, pakannya dan lain-lain seperti kita merawat ayam petelur itu guys ya, yang diambil telurnya. Nah, seperti itu nanti teman-teman pasti akan untung banyak, pasti itu akan untung guys ya. Itu kan banyak kemarin yang tanya-tanya teman-teman ya, yang tanya tentang gimana kalau seandainya ayam jobber itu diambil telurnya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi itu sangat bagus sekali, sangat menguntungkan guys ya. Carilah ayam jobber, seandainya beli di usia ayam jobber yang asli keturunan ayam petelur sama ayam bangkok guys. Itu ya, itu berdasarkan pengalaman saya. Tapi kalau seandainya ayam jobber dari keturunan ayam yang lain, saya kurang begitu mengerti, kurang begitu paham guys ya. Baik, ini ayamnya sudah berumur di atas 1 tahun guys, mungkin kurang lebih hampir 14 bulan ya, 1 tahun 2 bulan atau 1 tahun 3 bulanan lah, kurang lebih segitu umurnya ini ayamnya lo guys. Ayamnya sangat sehat sekali guys ya. Ini hasil produksi dulu, produksi sendiri ayam ini, kita buat sendiri di usianya sampai sekarang guys ya. Makanya ini saya tidak akan saya jual ya, ini buat rawat-rawatan guys ya. Lah yang di dalam itu ayam jobber
keturunan ayam Joper sama ayam kampung ini guys ya. Ini guys, telinga gemuk-gemuk guys. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video ini ya. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe guys ya, dan juga di share ke media sosial yang lainnya biar kita sama-sama mempunyai wawasan tentang si ayam Joper guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.